kita nak jawab. Mahathir pada hari ini, yang akan hilang bukannya orang Melayu, tuan-tuan eh. Yang akan hilang ialah kroni-kroni Mahathir itu yang akan hilang, anak-anak Mahathir yang akan hilang. Ha, itu yang dia bimbang sebenarnya. Yang dia takut, kroni dia tak boleh cek makan. Dia takut dia dan juga juak-juak dia dihadapkan ke muka pengadilan di atas skandal-skandal, pelbagai skandal, daripada skandal pewajar, skandal BMF, skandal Forex, kan? Macam-macam jenis skandal yang ada daripada zaman dia jadi Perdana Menteri sejak tahun 1981, tuan-tuan. Kemudian 2003 dia keluar ofis, 2018 dia masuk balik menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan. Banyak kerosakan yang dia buat, banyak juga kerja-kerja yang diberikan, diagihkan kepada kroni dan juga kepada anak-anak dia. Hari ini dia duk kata saya tak ada duit. Jadi malam ni, petang ni kita akan kupas supaya kita boleh berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insyaAllah. Okey, silakan. Soalan daripada studio. Teman-teman di studio. Okey, Tok. Hari ni kita tak ada soalan di TikTok. TikTok sebab TikTok saya kena ban, tuan-tuan eh. Saya pun kadang-kadang confuse, kita ni kerajaan ke pemengkang. kerja TikTok ni asyik ban orang eh. Okay, baik, dia orang beritahu dia orang ni TikTok Perikatan Nasional. Senang cerita. Kan? Okey. Okey, saya petik kenyataan ataupun press conference Tun Mahathir sebentar tadi tu eh. Yang pertama adalah Tun M mendakwa anaknya disoal siasat SPRM sehingga perlu isytihar harta sejak dari tahun 1981 ketika beliau menjadi Perdana Menteri tu. Biasalah. Saya dulu masa di siasat oleh pihak lembaga hasil dalam negeri pun sama juga, kan? Kita diminta untuk menyenaraikan semua duit yang kita terima 7 tahun yang lalu, kan? Dia suruh senaraikan, kan? Dan detailkan satu persatu. Bukan saya seorang kena, ramai orang kena. Setiap perbelanjaan kita tu ke mana perginya, semua kena detailkan. Tapi saya bukannya penjawat awam yang ada kuasa untuk meluluskan apa-apa projek. Hanya kerana ada duit masuk dalam akaun, saya diminta untuk detailkan. Tetapi anak-anak Tun Dr. Mahathir ni, sebab dia duk kata dia tak ada duit, dia duk kata dia tak ada bagi rasuah, dia duk kata dia bukan penyamun, dia duk kata dia bukan perompak macam kononnya Dato' Najib dan sebagainya, kan? Tetapi anak dia tidak ada seorang pun yang berjaya untuk jadi jutawan, kan? Semua jadi billionaire, tak ada yang jadi jutawan. Mestilah ada satu benda yang kalau betul lah seperti mana yang Mahathir kata bahawa dia tidak ada bantu anak dia, maka suruhlah anak dia jawab dari mana kekayaan luar biasa anak-anak dia ni, dari mana dapat harta-harta ni. Dan yang champion buat kerja menggunakan Akta Amlah, Anti Money Laundering Act, saya kena bagi tahu kawan-kawan ni supaya dia orang faham apa beza di antara undang-undang jenayah, contohnya kanun acara jenayah ke, ataupun undang-undang penal code yang lain, berbanding dengan AMLAH, Anti Money Laundering Act. Kalau misalnya anda didakwa kerana mencuri di bawah penal code, di bawah kanun kesisaan contohnya, anda beban untuk membuktikan bahawa anda itu seorang pencuri terletak di bahu manusia yang bernama peguam negara. Kalau dia hantar wakil dia DPP, maka DPP ya, Deputy Public Prosecutor, ataupun Timbalan Pendahu Raya, dia kena buktikan bahawa anda telah mencuri. Okey. Jadi bila AMLAH ni digunakan, contohnya AMLAH digunakan ke atas Datuk Seri Najib, AMLAH digunakan ke atas Datuk Seri Zahid, siapa yang buat? Siapa yang gunakan benda ni?
Kita pun tahu lagi benda ni semua berlaku zaman Mahathir. Kan? Zaman Mahathir bila dia buat kat orang, tak salah, tak salah tuan-tuan, tak salah. Kan? Tapi jangan orang buat kat anak-anak dia atau buat kat dia. Itu salah dari segi undang-undang. Inilah manusia bernama Mahathir tuan-tuan. Bila dia buat, tak salah. Bila orang buat pada dia, salah, salah, salah. Jadi saya nak beritahu dengan saudara. Di Datuk Seri Najib kes 1MDB ni umpamanya di Amerika, mereka juga menggunakan sama macam AMLA tapi dipanggil apa dipanggil apa yang dia orang selalu panggil ni? Cryptocracy Act. Cryptocurrency. Cryptocracy Act ataupun sebuah undang-undang di mana bila duit seseorang, aset seseorang dirampas, dibeku, disita, maka beban untuk buktikan di mahkamah bahawa duit itu datang daripada sumber yang halal, bukan datang daripada sumber yang haram, ianya terletak di tangan orang yang duitnya dirampas, disita ataupun dibekukan. Itu yang dipanggil Cryptocracy Act. Dia sama macam AMLA. AMLA ni bila duit kita banyak, luar biasa banyak. Dari mana datang duit yang luar biasa? Sebab Daim pernah menjadi Menteri Kewangan. Maka boleh digunakan AMLA ni untuk minta penjelasan dari mana datang kekayaan luar biasa. Ataupun anak Mahathir, bapak dia ada yang kata jual cendol, ada yang kata bapak Mahathir ni cikgu. Kita ambil yang baik. Katalah bapak Mahathir ni cikgu. Dari mana bapak Mahathir boleh jadikan cucu-cucu dia semua bilioner? Itu pun ada orang tak boleh berfikir, kan? Masih percaya saya tak ada duit. Jadi maka SPRM menggunakan AMLA ni tuan-tuan untuk minta penjelasan daripada Mirzan Mahathir dari mana datang kekayaan dia yang luar biasa. Kalau dia meniaga secara halal tuan-tuan, tak ada masalah, kan? Tunjukkan modal dia sekian banyak, dia meniaga berapa tahun, dia dapat sekian banyak, itu sebab dia mampu untuk beli Petron punya saham, dia mampu untuk beli San Miguel Kilang Arak punya saham, dia mampu untuk ada syarikat perkapalan, dia mampu. Satu pun bukan kerana dia dibantu oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri daripada tahun 1981 hingga 2003 ataupun daripada tahun 2018 Mei sehinggalah dia jatuh pada bulan Februari 2020. Yang itu pun tak payah cerita banyak lah tuan-tuan, kan? Bagaimana Petron tiba-tiba mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada kenderaan-kenderaan kerajaan 3 bulan tuan-tuan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kita pun tahu Mirzan Mahathir ada saham di dalam Petron, di mother company dia di Manila sana. Jadi benda-benda macam ni saudara, saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir, kan? Sebelum dia cakap tentang orang lain, dia tengoklah diri dia sendiri, kan? Sebelum dia nak kata orang melakukan pendakwaan terpilih, anak saya diugut, akan dihukum penjara 5 tahun. Kalau dah anak engkau perompak ataupun salah guna kuasa atau buat kerja-kerja yang bersabit dengan kesalahan jenayah, maka hadaplah, kan? Kalau misalnya Datuk Seri Najib
walaupun kroni dia, kroni Mahathir ni dapat 715 juta ringgit suami Zeti dan juga anak dia dapat kerana membantu Jolo dapat 715 juta ringgit, sampai sekarang pun Mahathir tak pernah dakwa ketika zaman dia menjadi Perdana Menteri ke atas Zeti, tapi Dato' Sri Najib yang jadi mangsa kan, bekas menteri dia. Begitu juga dengan Noor Mohd Yaakob yang telah diarahkan oleh Dato' Sri Najib untuk sediakan kabinet paper untuk beri nasihat pada kabinet sama ada wajar ataupun tidak untuk duit kuap diberikan pinjaman kepada SRC International. Macam mana dia nak buat satu penilaian cadangan yang adil sedangkan dia menerima 85 juta ringgit tuan-tuan daripada Jolo? Bukan kecil anak tuan-tuan, 85 juta ringgit. Belum lagi cerita Nik Faisal, belum lagi cerita yang lain-lain sesetengah. Jadi saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir lah, sebelum dia cakap banyak kan, cuba dia cermin diri dia sendiri. Memanglah kalau dulu dia suka tengok cermin, sekarang dia tengok muka dia macam tu pun dia pun mungkin tak berapa nak lalu untuk tengok cermin tu sendiri. Tetapi bila dia duk berkata benda ni semua kan, dia kena cermin balik kan, what I have done, apa yang dia dah buat, dan salah tak orang lain ikut jejak langkah dia. Setidak-tidaknya di bawah pemerintahan Dato' Sri Anwar ni dia pakai sikit je kan, yang nampak macam iras-iras Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau nak ikutkan, Dato' Sri Anwar ni terlalu lenient, terlalu berlembut dengan manusia-manusia durjana ni. Kalau ikut saya, kenapa pula tu? Motor ikon. Motor ikon.